PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki secara resmi membuka Pekan Olahraga Aceh atau PORA ke-14 tahun 2022 di PIDI pada Sabtu 10 Desember 2022. Pembukaan PORA diawali dengan defile kontingen dari seluruh kabupaten kota di lapangan Blampaseh, PIDI, lokasi pembukaan PORA berlangsung. Selain itu juga dilakukan penyerahan piala bergilir PORA dari juara umum PORA ke-13 tahun 2018 oleh Penjabat Bupati Aceh Besar kepada Ketua Umum KONI Aceh. Piala bergilir itu selanjutnya diserahkan kepada Penjabat Bupati PIDI selaku tuan rumah PORA ke-14 PIDI disaksikan oleh PJ Gubernur Aceh. PJ Gubernur pada kesempatan itu mengucapkan selamat bertanding kepada para atlet dari kabupaten kota yang akan mengikuti Pekan Olahraga Aceh ini. Ia juga berharap para atlet dapat berjuang melakukan yang terbaik demi mengharumkan nama daerah masing-masing. Sementara itu, Ketua KONI Aceh, Muzakir Manaf, dalam sambutannya mengatakan, PORA PIDI akan menjadi ajang pembuktian para atlet yang selama ini telah berlatih dengan keras di daerah masing-masing. Muzakir Manaf juga berharap PORA PIDI berjalan sukses, baik dari segi penyelenggaraannya maupun raihan prestasi para atlet. Wakil Ketua 1 KONI Pusat, Suwarno, yang juga menyampaikan sambutan setelah Muzakir Manaf, juga mengatakan hal yang sama, di mana PORA PIDI disebut merupakan kesempatan bagus bagi Aceh menjelang PON 2024. Untuk itu, Suwarno berharap Aceh dapat mempersiapkan diri dengan baik, apalagi Aceh merupakan tuan rumah PON 2024 nanti.